tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanda undangan bisa duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat seluruh warga besar masyarakat Kabupaten Karanganyar, kami berdiri di panggung ini bersama Mas Haji Robert Kristanto, Sarjana Ekonomi, Wakil Bupati terpilih, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar beserta Ibu, Bapak Kapolres Karanganyar beserta Ibu, Bapak Dandim 0727 beserta Ibu, Bapak Ketua Pengadilan Agama beserta Ibu, Bapak Sekda Kabupaten Karanganyar beserta Ibu, yang terhormat Bapak Kadari beserta Ibu, dan Bapak Pengadilan Negeri beserta Ibu, atas nama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karanganyar menyampaikan selamat malam, selamat datang. Malam hari ini bersama-sama kita akan memuncaki hari jadi Karanganyar yang ke-101 tahun. Terima kasih pada seluruh warga masyarakat yang telah guyub rukun, hidup berdampingan dengan damai, dan kami ingin terus Kabupaten Karanganyar menjadi kabupaten yang gemah ripah locinawi, kabupaten yang makmur, yang akan siap menjadi kunjungan wisata terbaik di Jawa Tengah. Kita punya Gunung Lawu, kita punya pesona alam yang luar biasa. Segenap pimpinan DPR dan seluruh organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama luar biasa. Malam hari ini kita akan bersyukur melalui tampilan dua orang terhebat di Indonesia. Inilah Via Valen bersama juga Nela Karisma sudah bersama kita di panggung ini. Terima kasih, selamat menyaksikan, dan pemerintah menyampaikan terima kasih. Dan kami berharap marilah terus meningkatkan kehidupan yang lebih damai, lebih sejahtera. Dan kami berharap untuk menyongsong tahun 2019 dengan damai. Kita punya orang hebat yang lahir dari Karanganyar. Kita punya Gubernur Pak Ganjar dari Karanganyar. Pak Joko Widodo juga lahir besar di Karanganyar. Mudah-mudahan dari Karanganyar ini akan tumbuh orang-orang hebat. Dan dari Karanganyar ini kita memulai membangun Indonesia yang adil, makmur, damai, yang
betul-betul gemah ripah dalam suasana yang baik. Mudah-mudahan Mbak Fia Valen 5 tahun yang lalu berasal dari sini, dia hebat juga sekarang menjadi terkenal di dunia karena Asian Games-nya yang sudah berlalu dengan lagu yang luar biasa. Dan kami sampaikan juga selamat kepada Mbak Nela Karisma yang hari ini diwisuda menjadi sarjana ekonomi. Luar biasa, mudah-mudahan beliau berdua aset bangsa yang tidak hanya menghibur tapi menginspirasi, betapa ilmu pengetahuan menjadi sangat penting dan ilmu pengetahuan adalah cara kita untuk berubah masa depan. Selamat menyaksikan, semoga Karanganyar terus semakin baik, semakin sejahtera. Kerukunan forum koordinasi pimpinan daerah harus terus berlanjut dan juga masyarakat kita yang guyub rukun semoga tetap menjadi kunjungan wisata yang ramah, yang mempesona, yang akan lahir orang-orang besar di Indonesia dari Kabupaten Karanganyar. Matur nuwun, selamat menyaksikan Dirgahayu Karanganyarku yang ke-101 tahun. Terima kasih, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.